Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Dah lama kita tak jumpa, rindunya. Sekolah akan dibuka tak lama lagi. Jadi, marilah kita teruskan langkah bijak untuk mencegah COVID-19. Kita semua kan jenis Health Ambassador of Perak. Semasa di sekolah nanti, saya akan elakkan 3C. Dan elak dari bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Betul tu. Tunduk sikit pun cukup. Saya akan sentiasa amalkan kebersihan diri pada setiap masa. Saya tidak akan hadir ke sekolah jika mempunyai gejala berikut. Gunakan face mask apabila perlu. Saya tak mahu diri berhimpit macam ni. Sebab amalan penjarakan sosial sangat penting. Saya tahu tu. Saya juga akan menjaga penjarakan sosial sebelum, semasa dan selepas menaiki kenderaan awam ke sekolah. Suhu badan akan dicatatkan setibanya di sekolah. Jika berjalan kaki, masa rehat akan diberikan dahulu. Sebelum sekolah dibuka, bangunan dan kawasan sekolah telah dibersihkan dan disusun mengikut SOP yang ditetapkan. Ini termasuk susun atur meja, tanda penjarakan 1 meter dan pelan laluan pergerakan. Saya pula akan bawa tuala kecil untuk lap meja saya. Begitu juga kepada mereka yang tinggal di asrama. Pastikan semua peraturan dan SOP dipatuhi ya. Jika saya bergejala, saya akan ditempatkan di bilik isolasi sementara menunggu penjaga datang. Ha, ini waktu kegemaran saya, waktu rehat. Tapi ada peraturan juga dan saya pasti akan ikut. Apabila menggunakan tandas, saya tidak akan berasak-asak dan cuci tangan selepas itu. Di sekolah saya, terdapat banyak bahan informasi terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, tentang bahaya COVID-19 dan cara untuk menghindarinya. Selamat kembali ke sekolah. Kita hebat kerana kita adalah murid negeri Perak yang patuh pada SOP membasmi COVID-19. Jumpa lagi. Bye!